Oke guys, berjumpa kembali dengan saya channel Henry J9 Nepar. Siang ini saya akan melakukan trip perjalanan dari Kapuk menuju Bekasi Utara, tepatnya di daerah Perwira. Saya akan menyusuri tol dalam kota full sampai dengan ke TKP Bekasi Utara untuk mengirimkan kabel proyek pesanan customer kita yang ada di sana. Oke, ikutin terus nanti perjalanan saya ya. Saya juga akan memberikan info-info lalu lintas. Semoga info ini berguna bagi Anda. Terima kasih. Cenggo tuh tar lu kasih tar tengok kayak biasa guys, distribusi tidak resmi dalam parkiran diparkirin ya 22.000 sih, cuman kalau setiap hari kita kesini kan camper juga. Banyak penghuni-penghuni tanah garapan di daerah sekitar sini. Ini semua itu tanah garapan pinggir-pinggir jalan nih. Ya lumayan lah daripada bayar kontrakan. Kita belok kiri ya guys. Ini nama jalannya Jalan Pembangunan 2. Kalau gudang tempat saya ngambil kabel tadi, Jalan Pembangunan 3. Jalanan ini juga banyak dilintasi truk-truk besar karena banyak juga industri-industri kecil di sini dan pergudangan. Kiri kanan ini dulunya tempat pemotongan hewan atau RTH, rumah pemotongan hewan babi. Tapi semenjak gubernur Basuki Cahayapurnama ini ditutup, jadi mungkin dipindahin sekarang ke daerah Cakung. Kalau dulu waktu masih aktif ini kadang babinya bisa melintas perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kiri ke kanan. Tapi sudah hampir setahun lebih ini tidak ada lagi. Saya ini sekarang di Jalan Pesing Poplar. Yang sebelah kanan itu tempat pengujian kendaraan bermotor atau KIR. Biasanya kalau lagi jam-jam
jam-jam rame tempat kiri ini pasti macet sebab kendaraannya parkir kiri kanan untuk bisa masuk ke dalam. Kita kalau berkendaraan di daerah sini harus ekstra hati-hati. Samping banyak truk yang parkir buat bongkar muatan, kadang sepeda motor juga berlawanan arah. Di depan sana itu ada perapatan. Sebenarnya perapatannya sudah ditutup, tapi banyak orang juga yang menerobos atau maling-maling. Ke kiri sedikit, terus putar balik, akhirnya tambah macet. Nah, ini dia seperti mobil kere ini mau muter balik nih, padahal sudah ditutup. Terbalik dia karena dia pengen ke lurus atau ke kiri, tapi karena sudah ditutup dia maling juga memaksakan diri. Nah, ini kalau dulu waktu masih dibuka ini, waduh ampun dah macetnya nggak kira-kira. Saya ke kiri ya, masuk ke jalan raya Tubagus Angke ke arah pintu tol masuk dalam kota nanti. Jalannya ini lumayan gede juga.
kita masuk tol ya guys. Dari pintu masuk tol Angke yang ke kanan. Kalau yang ke kiri itu ke arah Tanjung Priuk. Bisa juga sih lewat situ tapi muter jauh. Karena dia melewati tol Layang Widoyono yang melewati Ancol. Saya yang ke kanan aja. Nah, di lampu merah ini juga kita harus hati-hati. Kadang hijau berhenti, merah jalan. Karena gara ula-ula Pak Auga yang ini, yang polisi-polisi kope itu. Nah, seperti ini nih. Padahal dia itu dari sananya itu udah merah. Tapi dipaksakan juga masuk. Ya, pintu tol Angke. Suasana tol dalam kota dari Angke menuju Cawang ini kayaknya cenderung sepi. Bisa memacu kecepatan rata-rata 80 km/jam. Tapi walaupun sepi, kita harus tetap waspada ya guys. Tidak boleh melebihi kecepatan yang sudah ditentukan. Minimum 60 km/jam, maksimum 80. Yang sebelah kiri itu pintu masuk tol ke arah Jakarta Tangerang Merak. Yaitu melewati simpang susun Tomang. Ini adalah simpang susun Tomang, tol yang paling tinggi. Makanya kadang kalau truk-truk yang berbeban berat tidak diperbolehkan melintas di sini. Takut tidak kuat menanjak. Sudah sering terjadi tuh, mogok, tiba-tiba mogok di atas tengah, akhirnya macet sampai ke belakang. Saat ini saya ada di daerah Sleepy. Ini pintu keluar ke arah Sleepy, Tanah Abang, Palmerah. Silakan keluar di sini. Yang mau ke rumah sakit juga bisa. Rumah sakit kanker Darmais. Yang depan ini pintu keluar tol Senayan.
Taman Ria, Gelora Bung Karno, nah, keluar dari sini, yang mau jogging, olahraga di Gelora Bung Karno, keluar dari pintu tadi. Depan pintu keluar Semanggi yang ke arah Sudirman, Tamrin, Kuningan, silakan keluar lewat pintu sini. Tapi hati-hati, saya kurang tahu masih berlaku nggak ganjil genap. Yang di depan jalan di atas itu adalah jalan lingkar Semanggi, simpang susu Semanggi. Kalau malam itu sangat indah, ada lampu-lampu sorotnya, hasil karya peninggalan Gubernur Basuki Cahayapurnama. Itu dibuat untuk mengurai kemacetan, jadi pertemuan antara arus kendaraan itu tidak saling bersinggungan. Lancar begini terus sampai Bekasi bisa cuma 1 jam. Nah, kalau ini jalur LRT melengkung, jalan LRT melengkung, hasil karya seorang arsitek lulusan ITB, ibu-ibu mantap arsitek Indonesia, tidak kalah dengan arsitek-arsitek lulusan luar negeri. Jalur RT ini segmen Cawang Duku Atas, tapi pekerjaannya belum selesai guys. Mungkin awal-awal tahun 2022 baru beroperasi. Yang di depan ini pintu keluar Cawang Kampung Melayu. Nah, keluar dari sini ke arah ini juga ke arah Bandara Halim Perdana Kusuma. Keluar dari situ ya. Ada pembagian arah, saya ngambil yang lurus ya, yang arah Bekasi, Cikarang, Bandung. Kalau yang kiri itu ke arah tol Jagorawi, tol Tanjung Priuk, atau Insinyur Widoyono. Sekarang saya sudah berada di memasuki jalan tol Jakarta Cikampek. Di atas juga banyak jalan-jalan simpang susun Cawang ini. Ini juga jalur LRT nih, segmen Cawang Bekasi Timur. Sama semuanya pekerjaannya juga selesai. Oke, dia akhir-akhir 2021 atau awal 2022 baru bisa beroperasi full. Nanti semakin banyak alat transportasi Indonesia bisa memulih sesuai dengan selera kita. Masuki tol Jakarta Cikampek ini juga suasana lalu lintasnya cenderung ramai lancar. Ya,
minimal masih bisa kecepatan 70 lah, 70 km per jam. Yang di sebelah kiri itu pekerjaan depo stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung, guys. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini ada yang melalui terowongan. Ya, stasiun LRT Jatibening. Di sampingnya ada juga proyek pekerjaan apartemen. Yang sebelah kanan itu konstruksi rel kereta Jakarta, kereta cepat Jakarta-Bandung masih lama. Sekarang saya sudah sampai di daerah Cikunir, simpang susun Cikunir. Di sini banyak pertemuan arus yang dari tol Jor 1, yang dari arah Rambutan mau ke arah Cikampek, yang dari Tanjung Priuk, yang dari arah Cawang. Sangat banyak sini simpang susunnya. Kita harus hati-hati. Kalau mau mencoba tol Ilepet juga dari sini masuknya. Tol Ilepet ini masuk dari Cikunir, keluar-keluarnya sampai Kerawang Timur ya. Kalau mau keluar Cikarang, Bekasi, Tambun, Cibitung tidak bisa. Kerawang Barat juga nggak bisa. Harus keluar Kerawang Timur. Ini dia nih. Banyak sekali pembangunan semenjak di era Presiden Joko Widodo.
ya, pintu tol Bekasi Baratnya. Kita keluar ya guys. Pintu tol Bekasi Barat ini bisa untuk ke arah Kota, Ranji, Bantar Gebang. Keluar sini. Bahkan habis keluar dari sini bisa langsung mau belanja-belanja, bisa ke Metropolitan Mall, Giant Supermarket. Banyak sekarang sini mal-mal berjabur di Kota Bekasi. Bayar tolnya cuma 4.500 dari Cawang sampai Bekasi Barat. Ambil jalur kiri ya guys, yang ke arah Kota, arah stadion Candrabaga. Kalau yang ke kanan itu ke arah Bantar Gebang, Bekasi Timur, Rawa Panjang, Pekayon, ke kanan dia. Nah, yang depan tuh Giant tuh, Supermarket Giant. Kalau di sebelah kiri Metropolitan Mall Bekasi. Nah, di tempat daerah sini juga biang kemacetan ini. Harus tetap waspada. Ini namanya Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi. Tetap hati-hati ya guys. Ini ada perempatan lampu merah. Kalau dulu ke kanan ini bisa, sekarang nggak bisa lagi karena untuk mengurai kemacetan sedikit. Ambil jalur agak sebelah kanan ya, karena kita memasuki lewat daerah Summarecon Bekasi. Nah, ini dia jembatan Summarecon Bekasi, dibuat khusus untuk komplek perumahan itu, untuk menghindari perapatan lampu merah di bawah dan jalur kereta api juga. Kompleks Summarecon Bekasi ini sangat komplit semuanya. Ada perumahannya, ada mallnya, ada sekolahnya, ada rumah sakit, hotel-hotel bintang 3. Semuanya komplit di sini. Dulu tahun 90-an ini masih rawa-rawa banget.
Ya, Bundaran Summarecon Bekasi, ikonnya saya tidak tahu gambar apa itu ikonnya itu, cuma jaring-jaring begitu. Kita ambil kiri dikit ya. Depan itu masuk terowongan mau ke arah mall ya guys, jangan diikuti. Tapi kalau kamu mall ya nggak apa-apa, spesial ya, jalur spesial. Oke, kita belok kiri. Ini sudah masuk daerah Bekasi Utara, tepatnya Kelurahan Perwira. Ini Jalan Tabrani Raya namanya. Woi, Pak Disub, mau kemana Pak Disub? Oh, mau ke kantor kecamatan. Di sebelah kanan itu kantor kecamatan Bekasi Utara, guys. Thank you.
guys. Di depan kita ke arah kanan ya. Masuki jalan raya Kaliabang, Kaliabang Utara. Kalau yang ke kiri itu bisa kembali ke arah Kota Harapan Indah Bekasi, ke Pulau Gadung, atau balik ke arah Jakarta. Kita yang ke kanan karena proyeknya adanya di arah sebelah kanan sana. Hati-hati guys, jalan Kaliabang Utara ini banyak jalan yang rusak karena bekas coran, corannya kekelupas semua. Sangat berbahaya coran untuk ban kendaraan kita. Ini juga lalu lintasnya sudah sangat ramai. Kita harus waspada banyak kendaraan bermotor. Sepeda motor kadang melawan arus. Kaliabang Utara ini masih ada tanaman padi guys, yang sebelah kiri itu. Kalau ada yang rindu akan kampung halaman melihat tanaman padi, datang aja ke sini, ke Kaliabang Utara ini. Pembangunan di daerah Kaliabang Utara Perwira ini juga dalam 10 tahun terakhir sangat pesat sekali. Banyak sudah berdiri universitas, hotel, rumah sakit. Mungkin akibat dari planning Presiden Joko Widodo yang membuat tol Lingkar Utara itu, yang dari Cilincing yang nembus ke arah Cibitung. Seperti proyek yang saya suplai kabelnya ini, di samping kirinya itu Universitas BSI. BSI itu Bina Sarana Informatika itu sangat gede. Bahkan ada dua gedung, satu gedungnya itu ada 10 lantai. Daerah ini juga komplek-komplek perumahan sangat banyak sekali. Mungkin para developer dulu beli tanahnya sangat murah-murah sehingga banyak berdiri komplek perumahan. Jalan raya Kaliabang Utara ini bisa nembus ke arah Tambun guys, Tambun, Cibitung, bisa nembus.
Oke, saya sekarang sudah memasuki komplek area proyeknya. Saya lapor security dulu guys ya, sebab segala sesuatunya barang keluar masuk harus lapor ke security. Bentar. Ya udah. Oke, videonya saya kita akhiri sampai di sini ya guys. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.